Sebelum kita lanjutin projectnya, gue mau nanya dulu nih. Jadi tadi setelah gue ngerjain pekerjaan frame ini, ngelas, terus ngegerinda, tiba-tiba gue ngerasa mual. Kayak pengen muntah gitu. Kayaknya bini gue gak hamil. Kenapa? Bukan itu. Tapi ini benar. Gue mau nanya ini beneran. Makanya gue tadi kelarin kerjaan gue, terus mandi, ganti baju, abis itu gue pengen nanya nih, gue pengen nanya banget. Emang biasa ya kalau dalam pekerjaan ngelas atau besi itu kayak gitu? Setahu gue biasanya tuh penyakitnya tuh mata, ya kan? Mata bengkak gitu kan, terus pusing gitu. Nah, kalau ini yang gue rasain, hanya mual, apa karena asap las atau apa tuh namanya bekas gerinda, partikel-partikel besinya gue nggak tahu apa. Tapi tolong guys, tolong jawab, gue belum bisa kelarin pekerjaan ini karena setiap gue ngerjain pekerjaan besi tuh bawaannya mual-mual aja gitu. Apa emang harus biasa ya? Tapi harusnya enggak sih. Dan semoga gue bisa dapat jawabannya. Gue googling sih, tapi biasanya penyakitnya itu dia tuh tadi, mata sama pusing gitu loh. Kalau mual nggak tahu, apa emang cuman bawaan gue aja. Yah, gue rasa tarul deh. Gue akan lanjutin ini di video berikutnya. Sekalian cari inspirasi lagi mau diapain. Karena sebenarnya ini mau gue tes ngelas aja, tes mencoba skill ngelas gitu. Oke, guys, sekian dulu ya guys videonya. Gue mau istirahat. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Kita ketemu lagi di next video. Semoga gue bisa terusin pekerjaan yang ini. Sebenarnya gue mau bikin meja las. Oke, guys, tolong aja guys dijawab. Oke, thank you guys. Kita ketemu lagi video berikutnya. Dadah.